Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi cerita tentang menghargai sesuatu dan segala sesuatunya kita kembalikan atas ridho Gusti Allah. Ada sebuah cerita, di mana cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Di sebuah pesantren di pelosok pedesaan, ada seorang kiai yang nguri-uri budaya. Diawali ada seorang santri sedang membersihkan sebilah keris milik kiainya, ia memandang keris pusaka itu dengan takjub, ada guratan pamor yang unik pada bilahnya. Tidak dia sadari, ternyata kiainya sudah berada di belakangnya, memperhatikan santrinya. Kemudian kiainya bertanya pada santrinya, "Nak, kamu tahu berapa mahar keris itu?" Tanya sang kiai. "Tidak tahu Mbah Kiai," jawab si santri. Lalu kiainya memerintahkan santrinya, "Coba tawarkan pada tetangga yang rumahnya di sebelah pesantren kita." Perintah sang kiai. Lalu si santri bergegas, membawa keris pusaka itu, dan menawarkan ke tetangga. Beberapa waktu kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa nak, keris pusaka itu?" tanya sang kiai. Rp150.000 Mbah Kiai," jawab si santri percaya dirinya. "Ya, tidak apa, nak, namanya juga nawar," kata sang kiai. Lalu kiainya memerintahkan pada santrinya itu, "Coba sekarang, tawarkan ke Pak Kusno, yang rumahnya di ujung jalan masuk sini pinggir jalan raya sana, beliau tahu soal keris pusaka, karena bakul yang pekerjaannya jual beli keris, beliaunya." Perintah sang kiai lagi pada santrinya. "Baiklah kiai," jawab si santri. Kemudian ia beranjak ke rumah Pak Kusno, yang rumahnya 100 meter dari pesantren. Setengah jam kemudian, si santri sudah kembali ke pesantren dan menemui kiainya. "Berapa Pak Kusno menawar keris pusaka itu nak?" tanya sang kiai. Rp1.500.000 Mbah Kiai," jawab si santri dengan gembira, sebab ada yang menghargai jauh lebih mahal, dan dia mengira sang kiai akan melepas keris pusaka itu dengan mahar segitu. Tetapi justru kiainya tersenyum. Kemudian bicara dengan si santri. "Sekarang coba kamu tawarkan ke Pak Lurah Lukman, bawa kertas ini sekalian, sebagai bukti bahwa keris itu ada kekancingannya, agar beliau mengetahui nasab siapa pemilik keris terdahulu." Perintah sang kiainya lagi pada santrinya. "Baik Mbah Kiai," jawab si santri. Kemudian ia beranjak pergi menemui Pak Lukman yang rumahnya tidak jauh dari pesantren, kebetulan Pak Lukman seorang lurah desa di situ. Setelah selesai bertemu Pak Lukman, si santri segera pulang ke pesantren menemui sang kiai. Begitu sampai, "Mbah Kiai, saya sudah ketemu Pak Lukman," kata si santri. Kemudian kiainya bertanya, "Berapa Pak Lurah Lukman menawar keris pusakanya?" tanya sang kiai. Rp150.000, Mbah Kiai," jawab si santri sambil kebingungan. Ia terkejut sendiri menyaksikan, harga mahar sebilah keris pusaka bisa berbeda-beda. "Nak, aku sedang mengajarkan padamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat," kata sang kiai. Lalu beliau juga melanjutkan nasihatnya. "Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah, karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai dan mengenalmu dengan baik, itulah yang akan selalu menghargaimu." Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Said Tantawi. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita, sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia, dan fokus saja pada ridho Allah. Nasihat sang kiai pada santrinya tersebut. Ada suatu nilai hikmah di balik cerita ini. Oh ya bosku, bagi yang menyukai tayangan ini, jangan lupa klik gambar jempolnya atau like, yang belum subscribe diklik subscribe-nya, bagi yang mengikuti bisa diklik, nyalakan gambar loncengnya, agar bisa mengetahui dan mengikuti tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjutkan kembali bosku semua. Seperti nasihat Syekh Muhammad Said Tantawi. Ketahuilah bahwa di antara hikmah Allah,
adalah ia telah menghendaki agar manusia berada dalam keadaan yang berbeda-beda, dan ketahuilah bahwa rahmat Allah yang luas, akan meliputi mereka selama perbedaan itu, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Dari rangkaian cerita ini, kita ambil hikmahnya, memang benar harga mahar keris pusaka, tidak ada patokan harganya, tergantung siapa orang yang memahari dan tergantung kemampuan budget keuangannya dan sejauh apa dia mengetahui keris tersebut serta nilai menghargainya. Ibarat unen-unen Jawa, keris kui derek sopo sing adol, sopo sing tuku, rego ngeregani kui ora iso dadi pedoman, yen rejeki kui, balik onu jodone, murah opo larang, kui derek pulunge. Hal tersebut juga atas kehendak Allah, jika berjodoh terkadang kita mahari sesuai kemampuan bahkan di mahar murah atau dikasihkan oleh pemiliknya. Kisah cerita ini juga bisa kita ambil hikmahnya, nilai menghargai dan memahari, setiap orang berbeda. Jadi nguri-uri budaya, tentu hal yang syahdu, tetapi bab jual beli keris, seperti yang kita sampaikan garis besarnya adalah berjodoh tidaknya, pulung tidaknya, mampu tidaknya. Tetap ono rego ono rupo, itu filosofi yang selalu berlaku di dunia ini. Bersama Oma Keris Salatiga, kita sinau bareng nguri-uri budaya Tosan Aji dan kearifan lokalnya, yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal Tosan Aji serta lebih mencintai pusaka Tosan Aji yang menjadi warisan budaya dunia, tentunya layak kita banggakan keberadaannya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dan kearifan lokalnya dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.